Saudara muliakan Allah, Ali bin Abi Thalib pernah ditemui oleh seorang pemuda bertanya tentang empat perkara yang perkara tersebut dijawab dengan luar biasa oleh Ali bin Abi Thalib. Empat perkara tersebut, yang pertama dia bertanya tentang sesuatu yang wajib dan apa yang lebih wajib, sesuatu yang dekat dan apa yang lebih dekat, sesuatu yang mengherankan dan apa yang lebih mengherankan, dan sesuatu yang sulit dan apa yang lebih sulit lagi. Ali bin Abi Thalib menjawab, sesuatu yang wajib dia adalah mentaati perintah Allah, dan lebih wajib lagi meninggalkan maksiatnya. Perkara yang dekat dia adalah hari kiamat, dan lebih dekat lagi dia adalah kematian. Yang ketiga, perkara yang sulit, atau yang ketiga dia adalah perkara yang mengherankan, dia adalah dunia, dan lebih mengherankan lagi orang yang mengejarnya. Dan yang keempat, perkara yang sulit dia adalah kuburan, dan lebih sulit lagi orang yang datang dengannya tapi tidak membawa bekal ke kuburan itu tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat.